Teman-teman, kali ini saya ada di SD-nya Pairing ya. Ketemunya ada Solin. Ada ya. Yang dua kayak anak hilang. Bukan Emi soalnya. Nyasar pasti. Enggak tahu jalan. Ya sudahlah, kita hit aja lah SD kali ini. Nah kan, nyasar merekanya. Cowok ya itu, dua char laki-laki, yang satu kayaknya si RG, yang satu apa ya, gak kelihatan sih. Ini RG, kok dua-duanya RG? Mereka pasti ini pasti ya. Heran juga dapat SD-nya di Mei. Tempatnya pasti mereka heran. Mana gitu. Oke. Untuk hadiahnya, walaupun kita SD-nya itu di sekolah lain, kak ini ya, 2 RG ini SD-nya kan di Mei. Tapi adanya tetap sama kok, school-nya tetap school sekolahnya masing-masing ya, teman-teman. Adanya dia tetap dapatnya yang sekolah dia. SD Ime dan 2 RG. Tinggal 1 GM ya. Nah, mereka malah hit itu. Hit yang kecil-kecil di situ. Beres ya. Satu mana? Aduh, ini kalau nggak di stun, bosnya susah loh. Bantuin stun dong. Susah kalau nggak di stun. Jadi ini tadi kenapa saya bisa dapat temennya 2 RG, saya pairingnya teman-teman, karena saya sendiri untuk hari ini saya sendiri. Jadi saya pairing, langsung masuk, nggak nunggu lama, langsung dapat temennya 2 RG ini. Nah terus kenapa tepatnya di Mei, saya juga gak ngerti, karena hasilnya random. Memang ya untuk SC course server course sekolah ini itu sekarang membantu banget, jadi pairingnya gak usah nunggu lama. Soal hadiahnya sama aja kok, hadiahnya tetap dapetnya school tier jet sekolah kita masing-masing. Jadi inner jetnya sekolah kita masing-masing. Enggak, bukan berarti kalau kita di IMEI kita dapatnya inner IMEI, kalau kita di SW dapatnya
Di WV dapatnya inner FWV, enggak, bukan kayak gitu kok, tetap sama aja innernya inner sekolah kita masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih ya udah lihat SC pairing saya dengan duo RG, walau saya IME dapatnya duo RG. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu komen-komennya, masukannya, sarannya, dan kritiknya. Terima kasih ya, dadah, sampai jumpa.